Pesan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Pesan Ramadan bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Hafizullah Ta'ala. Langsung saja kita minta pesan Ramadan dari beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami minta kesediaan untuk memberikan pesan Ramadan kepada pemirsa dan pendengar kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah dalam beberapa hari ke depan, dalam hitungan jari kita sudah akan memasuki bulan Ramadan yang menjadi bulannya orang-orang beriman. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Untuk apa? Mencapai derajat tertinggi. La'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling bernilai di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu takwa kalau disederhanakan bahasanya adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka ketahuilah apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi anjurkan, dan apa yang Allah larang dan apa yang Nabi tegah. Kedua ini cukup kalau dilaksanakan dengan baik. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, bekal iman, bekal ilmu, wajib bagi setiap orang yang akan memasuki bulan puasa ini. Dari sekarang, perkuat iman dan perdalam ilmu. Terima kasih dan